Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini prosesnya mau pasang ini guys, pasang keramik dinding guys untuk dapur ya. Ini keramiknya seperti ini guys. Ini ukuran 25x40. Ukuran 40x25. Kalau pakai cara saya guys, kalau pasang benang itu lama guys. Jadi ini semua tanpa benang guys, tanpa benang ini tinggal main apa ya pecah. Ini, nah cara saya untuk pasang tanpa benang itu menggunakan alat seperti ini guys. Setiap kali saya masang keramik dinding pasti membuat alat seperti ini guys. Ini simple banget guys. Karena ini tinggal didorong sini guys. Karena nanti ini diisi, dorong. Nanti isinya bisa rata guys. Dan hasilnya nggak kalah menarik ya guys sama yang pakai benang. Dan syaratnya guys, kalau mau pasang cara seperti ini ya guys, mau pakai tanpa benang ya, plasterannya itu harus plat lurus dan jangan melengkung ya, karena ini plasterannya kan sudah agak kering lagi ya, kalau ada yang melengkung jadi nanti keramiknya pasti akan prok-prok atau kosong. Oke guys, disimak terus videonya dan jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Dan simak terus ya guys videonya sampai habis, jangan di skip. Terima kasih. Untuk aciannya guys, aciannya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek guys, yang sedang dari sini. Kalau belum rata bisa dibalikan lagi guys. Ini kalau nggak rata hasilnya akan kosong. Ini seperti ini guys. Kita coba lagi guys. Yeah.
berapa emas? Sekarang ke proses pemasangan ya guys, dan saya tunjukkan cara pemasangannya cepat gimana guys. Kurang lebih hasilnya seperti ini guys, natnya tetap rapi ya guys dan mantap. Oke guys, disimak terus videonya, jangan lupa di like, share, comment dan subscribe nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih.
Proses pemasangan dinding sudah selesai, guys. Dan selanjutnya untuk ngenatnya. Ngenat. Dan ini proses dapur sudah selesai. Ini yang bersihkan. Ini kompor tanamnya, guys. Sengaja saya tanam di sini ya. Ini saya potong granitnya karena ini sesuai permintaan bosnya ya, guys. Jadi ini dan meja kompornya ini hampir sama ya, guys. Cuma selisih sedikit. Jadi untuk nanti untuk membersihkannya itu bisa enak ya, guys. Nah, kadang kan ada yang ditaruh di atas granitnya. Nah, ya nggak apa-apa. Semuanya sih bagus-bagus aja. Tergantung sama bosnya mintanya gimana. Jadi kita sebagai tukang ya, guys, ya menuruti apa kata bos ya, guys. Dan ini hasilnya, tinggal proses pembersihan ya, guys. Mantap. Oke, jika bermanfaat jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya, guys. Disimak terus, guys. Terima kasih. Oke, guys, ini hasilnya, guys. Mantap. Kompornya kompor tanam, guys. Dan nanti di bawah ini dikasih kitchen set, dan di atasnya keramik ini juga ada kitchen setnya, guys. Oke, guys, terima kasih kalau sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, tentunya yang lebih menarik. Dan semoga bermanfaat, guys.